Selamat pagi. Selamat pagi. Hari itu kita makan nasi lemak drive-thru. Dekat Miri ada nasi lemak drive-thru. Dekat sini, dekat di luar Desa Bahagia aja, sebelah Vista Perdana. Nama stall Nutricia NK. So what does it stands for? Kalau kita orang cari dekat Instagram, No Kitchen. Ada gambar aku, screenshot lah. Murah je, RM3 nasi lemak. You see, all this value RM3 je. Ayam gorengnya break, bahagian wingnya lah, tepinya break, bahagian drumet je. So kau imagine lah, kalau katalah kau beli wing aja, kau beli wing sepaket ada 6 ringgit wing, RM6, RM7 macam ya, dan 6 pieces. So agak-agak one of these is already RM1. Nasi je lagi, nasi je, nasi kukus lembut je. Lepas ya telur rebus, nyabri berapa besar tu? Is it setengah? I think it's 1/4 lah, suku telur. But then sambalnya, ada rasa pedas sikit aja. Si pedas lah, senang ceritanya, memang si pedasnya manis. Very nice. Setiap minggu aku limpas saja. Nangga, apa Amila macam tu? Apa dijualnya? Nangga tu nasi lemak tu. Hari tu kita cubalah. Okay, kita pernah cuba sebelum tu. Udah pernah cuba. Aku cuba 2 minggu lepas. So, yalah. Si expect banyak lah. Nangga, ya nasi lemak. Aku malas masak. So, belilah. Jadi bila beli, tak saya dah ambil video. Bila saya dah ambil video, kau saya dah expectation apa-apa. So kau just beli je lah. Tapi bila aku makan kat rumah, aduh, secukup sebungkus. Makan tak bungkus. Alah, nyesal. Nyesal si pola video awal. Patutnya hari aku ambil video terus. Nah, owner ataupun pekerja saya malu-malu lah si maknya dia ambil video tu. Malu. Go bang, ambil naya je, ambil gambar manok je, ambil gambar nasi je. Okey, saya dah hal. Asyik. Dan yang semua masuk video saya dah hal lah. Tapi senang berbaloi lah. RM3, RM10 dapat apa banyak? 3 bungkus. Tempat lain RM10 kau dapat sikit je. Mahal. Cuma mention lah kedai di pasar ni. Tak lah, tapi kedai di pasar ni harum, sewa lagi. This one kalau kita diam di utom kan, diam dekat pasar, anywhere else perlu turun pergi rumah. Aku baca dalam komen, Sat down nanya aku recording pakai apa. Jadi hari tu aku mau cerita, aku mau share macam ni aku record aku pun food vlog lah, ataupun any vlog in particular. So mula-mula aku record pakai iPhone, okay. Tapi aku si pakai native app, aku si pakai app kamera dalam iPhone. Aku download Filmic Pro. Apa yang aku mau is hanya dapat adjust gain. Gain which is kau pun input volume. Is it input volume? Volume ni ya, volume bunyi yang ditangkap. Nah ya, gain itu. Surprise! Dah si gain di luar lah. Okay, so bila kita bercakap tentang gain, bukan sekadar volume. Okay, it's the
apa sensitif mic ya boleh menangkap bunyi surrounding. Okey. Contoh macam kalau kau full volume, then mic kau akan tangkap katalah radius 10 meter di sekeliling. Jadi kalau nya ambil 10 meter di sekeliling, kau video kau hanya talking head macam tu, bunyi di belakang mic pun akan ada ambil juga. Contoh macam video aku dekat dekat tiga padi gemuk ya. Aku dengan Hamzah bercakap, tapi dapat dengar bunyi baby nangis di belakang kamera apa semua. Specialnya benda tu benda tu. Kambing bakar gula pe. So that's why gain setting is important lah. So you dapat kurangkan sensitivity mic. VS-nya hanya dapat tangkap, katalah macam this one hanya dalam sekaki setengah dua kaki. So you kecilkan gainnya supaya nya hanya tangkap setakat tu. Nasi perlu tangkap sampai belakang nun. Okay, so that is gain lah. Gain. So dengan adanya slider volume gain itu, kita boleh turunkan gainnya. Bila dah turun gainnya, jadi bunyi yang nya ambil pun limitednya hanya macam tu tek, hanya sekadar satu kaki ke dua kaki jadinya dapat tangkap. Nah, hanya bukan sekadar kecilkan volume. So another aspect untuk audio dalam apapun video is selain daripada gain, jenis mic penting. So aku ada beli dua jenis mic. One is dua-dua by Boya. Satu is by M1 dan satu lagi is by MM1. So the one I'm using now is Boya by MM1, which is the shotgun mic. Shotgun mic tu, why I prefer shotgun mic now kini tu, because nya pun jenis cardioid pattern, meaning macam ni mic ya tangkap bunyi. Okay. So kalau cardioid pattern nya hanya ada unidirectional, nya hanya di depan mic aja nya ambil. Maybe yang katalah depan nya ambil 100% of the bunyi, tepi nya hanya ambil about 40% and then belakangnya hanya ambil 10%. So ya, kau boleh naikkan gainnya supaya kau akan dapat lebih sensitivity di depan. Belakang tepinya saya akan terjejas. Compare dengan kalau aku pakai Boya by M1, which is the lavalier mic. Lavalier mic is very sensitive. Contoh macam video aku makan, macam semua tiap video aku pakai ya, sama juga macam video yang dekat tiga beradik gemuk ya. Aku ambil apa nama, ada pasu bunga kecil pakai hiasan atas meja ya. Aku kah mic di sini. So because it's not unidirectional, hanya omnidirectional, which is nya ambil semua radius ya. Jadi walaupun aku kecilkan gainnya, gainnya hanya akan mengecilkan suara aku dan mengecilkan bunyi dekat belakang ya, tapi nya masih ambil. Instead kalau aku pakai this one MM1 the shotgun ya, nya hanya akan ambil di depan, kecilkan gain lagi kecil bunyi dekat belakang. So nya isolate bunyi. Bunyi macam pandai kan. So kira lah, kita tengoklah video macam tu, kita nak belajar lah. Shotgun mic Boya MM1, so frequency response nya between 35Hz sampai 18,000Hz. Jadi apa yang kita orang dapat daripada information dia, jadi telinga kita, kita boleh tangkap bunyi dari 20Hz sampai 20,000Hz. Yang lebih rendah daripada 20Hz, dia bunyi yang si bapa audible lah, yang kita dapat dengar. Yang terlalu rendah bunyinya, contoh macam kalau kau dengar bunyi subwoofer kereta, mungkinnya range dalam 20Hz ke 50-60Hz, hanya sangat dalam bunyinya, tapi nya akan lebih pada ya, lebih rendah lagi daripada ya. Jadi lebih rendah daripada bunyinya akan mengakibatkan apa? Nya si kita si pasang dari segi bunyi, kita pasang dari segi getaran, getaran woofer, getaran speaker apa semua, yang dung dung gegar macam ni. Jadi yang gegar macam ni ais, yalah frekuensi terlalu rendah lah. So bagus mic tu nya cut off about 15 daripada start daripada apa yang kita boleh dengar. Jadi
suara low aku banyak yang kena cut off lah, yang sampai ke 18,000 Hz. So telinga kita boleh dengar sampai 20,000 tadi kan. So 20,000 lebih pada ya, yang bunyi bingit saja. Yang bunyi bingit. Jadi bunyi bingit ya, apa value pada kita sedar. So better yang cut off saja. And then banyak gila cakap, belum makan. Apa lagi? Kuasa basicnya gue ya aja lah, frekuensinya dengan gainnya lah, and then cardio patternnya lah, unidirectional dengan omnidirectional, kenapanya penting, then that's why lah pahal aku pilih shotgun mic instead of lavalier mic. So kalau kita orang suka, aku pula video macam tu, bukan 100% food review, bukan sekadar food review. Kadang-kadang aku akan buat video ngerepak tentang something sambil makan, ataupun aku buat review barang-barang gadget macam tu, gadget yang mampu milik macam tu untuk YouTuber. Kalau ada apa-apa soalan, komen dekat di bawah. Jangan lupa subscribe. Kita cuba dapatkan 1,000 subscriber sebelum bulan 3. Sikit tu ya, asyik banyak. Maybe lepas ya, kita akan upgrade konten-konten kita. Akan buat aku lebih bermotivasi lagi. Peace.